berikan pendampingan. Kita harapkan kita tidak mau ada korban polisi dua kali. Sudah mendapatkan perhatian yang cukup serius. Kita juga sudah memberikan pendampingan. Kita harapkan kita tidak mau ada korban polisi dua kali. Jadi kita rawat betul, psikisnya sehat ya. Si anak kita Dila ini, kemudian kita akan mencoba merembukkan antara keluarga untuk bagaimana ke depan membesarkan anak-anaknya supaya menjadi orang yang normal, yang sehat ya. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.